Regan. Dan di video kali ini Mbak Dia di endorse sama salah satu provider Smart Friend. Tadaa. Jadi di video kali ini Mbak Dia mau unboxing yang namanya Andromax M3Z atau biasa dikenal dengan Mi Fi dari Smart Friend. Gimana serunya menggunakan atau membentuk dari Mi Fi Andromax M3Z ini yang terbaru dari ZTE. Yuk kita unboxing Andromax M3Z ini. Oke, ini dia bukan smartphone sih, ini Mi Fi ya. Ini untuk WiFi portable gitu sih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang memang masih bingung antara mau beli smartphone 4G ataupun pilih modem aja, teman-teman bisa pilih ini Andromax M3Z ataupun biasa disebut dengan Mi Fi ya. Ini udah 4G. Jadi for your information, jaringan 4G-nya Smartfren itu udah yang paling luas di Indonesia. Kalau misalnya operator-operator yang biasa itu jaringan 4G-nya cuma ada di daerah perkotaan aja. Nah, kebetulan Lubuk Pakam, tempat Mbak Dia tinggal, jaringan 4G-nya itu cuma tercover oleh Smartfren. Nah, buat teman-teman yang memang pengen ngerasain gimana enaknya menggunakan jaringan 4G, mungkin Smartfren adalah salah satu pilihan yang harus kalian beli. Nah, ini langsung aja kita buka. Waduh, ini Mr. Single ya teman-teman ya. Oke. Dibuka deh. Kita buka dulu dong. Wow. Oke, ini agak susah sih. Oke. Aja kali ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Masih tersegel dari digunting sih tadi. Oke. Nah, di dalamnya ada ya informasi gitu. Ini apa ya? Informasi check balance ini kayaknya. Ini cuma itu doang sih, informasi doang. Dah, ini dia nih. Ini dia, wow. Ini dia modemnya. Punya badai warna coklat sih ya. Ini kalau nggak kelihatan kayaknya mungkin di sini kayaknya oke teman. Tapi, nah ini nih. Nah ini coklat. Kelihatan ya. Coklat. Oke. Coklat, wow. Lumayan gede sih, tapi yang pastinya simple. Simple dan nggak terlalu berat ya, ringan banget. Nah ini dia, oh, nomor handphonenya jangan. Oke. Oops, jangan deh, itu informasi penting. Oke. Ada apa lagi dalam kotaknya, dibuka lagi. Ini ada panduan registrasi. Ini basic sih. Oke, ini ada apa lagi ya. Ini ada, aduh kotak-kotak baik banget. Ini user manualnya. Kartu garansi sudah pasti dong ya, garansinya kayaknya setahun deh. Wah, ini karena gue di endorse jadi nggak terisi deh. Nggak masalah. Oke, ini dia yang paling penting, ada kabelnya. Nah, jadi ada kabel sama, sorry, ini ketinggalan di dalam, ada kabel sama ini kartu SIM cardnya. Nah, loh, kok kosong ya? Ini SIM cardnya. Tapi kok kosong ya? Oh my god, kok jadi kosong? Kok kosong sih? Oh mungkin udah di dalam kali ya? Baterainya juga di dalam, coba kita buka dulu deh. Ini bukanya gimana ya? Nah ini baterainya. Oke, ini terpasang di dalamnya.
Ini bisa untuk SD card, SD card-nya sampai dengan 32GB. Dan satu MiFi ini bisa terkoneksi untuk 32 user. Gila, keren banget 32 user, man. Oke, kita pasang lagi aja. Nah, itu dia mungkin untuk apa namanya unboxing kali ini. Jadi teman-teman memang yang masih bingung kira-kira apa ya modem yang pas untuk 4G tapi jangkauannya juga luas. Nah, pada saranin kamu gunain namanya MiFi dari Andromax ya. Yang terbaru itu ini Andromax M3Z yang dari ZTE. Oke, thank you for watching this video. Ya, mudah-mudahan kalian juga bisa mengerti kalau misalnya jaringan 4G yang paling luas itu di Indonesia adalah Smartfren, karena untuk operator yang lain itu belum terlalu luas, masih di kota-kota besar aja. Jadi bagi teman-teman yang di pelosok-pelosok mungkin yang masih bingung mau cari device ataupun mau cari operator dengan jaringan 4G terluas itu, ya cuma Smartfren. Oke, itu dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Badia, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.